Ini masuk tahun yang ke-13. Perasaan tu dia bercampur baur lah. Ada gembira, ada sedih, dan ada juga rasa terharu, ya, sebab macam-macam sebab lah. Mula-mula tu ada juga rasa takut, ya. Bingung, memang yakin bahwa SMK Kidurong, ya, satu masa nanti akan mencapai kecemerlangan yang sangat baik, sama ada di dalam bidang akademik, bidang kurikulum dan bidang sasia. Harapan cikgu, satu masa nanti Kidurong akan maju, di mana cobaan kata Kidurong maju terus maju. Pesanan untuk anak-anak cikgu, murid-murid yang ada di sini, supaya mereka belajar bersungguh-sungguh, sebab untuk mencapai kejayaan bukan senang, ya. Dia bukan mudah, dia memerlukan usaha murid itu sendiri, dan untuk rakan-rakan guru yang bersama dengan cikgu sendiri selama 13 tahun ini, cikgu yakinlah dengan pembolehan dan kemampuan yang ada pada guru-guru, lebih-lebih lagi pihak pentadbir sekolah. Banyak kenangan manis cikgu di sini, ya. Banyak kenangan manis, antaranya, ya, ketika kita bersukan, okay. Ketika kita bersukan, masa cikgu jadi DJ, pokok cikgu terlibat dengan anak-anak murid di Padang, cikgu berlari bersama mereka. Kalau kamu lihat taman-taman yang ada di sekolah ini, kamu tengoklah pasu-pasu yang ada di sekolah. Nampak pasu kan? Ya. Pasu yang di tepi jalan tu, kita masuk saja, tengok kiri kanan ada pasu kan? Ada bunga-bunga yang ditanam di dekat konseling, ada satu taman sana kan? Nah, itulah kenangan yang paling manis cikgu ada di sini. Cikgu tinggalkan di sini. Baik, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Rasa bangga lah, sebab Cikgu Sawing telah diberi kepercayaan untuk menjadi penutup. Itu satu kebanggaan sekolah lah, sebab sekolah dapat menghasilkan seorang pemimpin, dan kita percaya Cikgu Sawing ada kewibawaan di mana dia boleh memainkan peranan yang lebih besar. Satunya rasa gembira, tetapi dalam masa yang sama rasa sedih sebagai seorang rakan sekerja, kerana akan berpisah dengan rakan setugas yang sangat baik dan sangat mudah bekerja sama. Saya rasa berbangga dan sumpah gembira lah atas kenaikan ini, sebab Cikgu Sewi memang seorang yang berkepedulian, dan dia seorang yang boleh membantulah masyarakat. Yang pertama, rasa gembira sebab rakan akan berpindah dan juga akan menjawat jawatan penutua. Yang kedua, perasaan sedih itu memang adalah sebab kami bersama lebih kurang dalam 14 atau 13 tahun kami bersama di sini. Jadi, saya ingat pesan itu, jaga dirilah, ya, sentiasa peri kemanusiaan itu tinggi. Jangan letakkan kuasa itu terlampau tinggi. Kuasa itu mesti ada batasnya. Just continue to be yourself. Prove that you've got a true leadership skills and be confident with whatever you do. Teruskan perjuangan. Di sana nanti mungkin cabarannya lain. Di sini cabarannya lain. Tapi saya yakin Cikgu Sewin boleh menyesuaikan diri lah dengan cepat. Semoga berjaya di tempat yang baru, dan saya doakan semoga urusan-urusan pentadbiran dia di sana, urusan-urusan keluarga dia dipermudahkan. Thank you.
nanti dia ambil, nanti dia ambil. Mak kamu ambil kah? Ya. Hah? Mak kamu. Dan saya harap Cikgu Swing akan terus ceria dan gembira walau di mana juga Cikgu berada. Terima kasih. Kami selamat bertugas di tempat baru dan semoga sentiasa berjaya dan jangan lupakan SMK Kidurong. Selamat bertugas di SMK Nonama. Gembira juga Cikgu dapat jawatan sebagai ketua. Terima kasih jasa Cikgu di sekitar selama ini akan dikenang. I would like to say thank you for all your kind assistance since I start my service in SMK Kidurong. So I wish you all the best in your future. Selamat maju jaya, all the best buat Cikgu di tempat baru. Dan paling penting, ingat-ingat kami selalu. Saya harap dia gembira bertugas di tempat baru, lebih cemerlang. Dan semoga dia mendapat ketenangan di sana, kecemerlangan untuk sekolah tersebutlah. Terima kasih, Cikgu! Kami serahkan Cikgu Siwing. Terima kasih, Cikgu! Dari pihak Kelina SMK Kidurong ingin mengucapkan terima kasih dan teriak kepada Cikgu Siwing yang sudah bekerja dan memberi sokongan, dorongan kepada pelajar dan tidak ketinggalan juga kepada kami cleaner yang... Saya mewakili kelas 5K6 ingin mengucap terima kasih kepada Cikgu Sewing atas pengorbanan Cikgu Sewing mengajar kami. Very good! Yeah!